pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa tadi kita telah mendengarkan materi pembahasan dari PUPR. Untuk selanjutnya kita akan memasuki kepada pembekalan inti, materi inti, yaitu penyusunan master plan. Adapun tujuan dari penyusunan master plan ini adalah agar rumah sakit peserta undangan memiliki gambaran atau pengetahuan tentang penyusunan konsep master plan yang utuh, di mana selama ini yang sering kita jumpai bahwa penyusunan master plan itu hanya sebatas kepada penyusunan secara arsitektural, jadi block plan dan lain sebagainya. Padahal konsep master plan itu harusnya kita membahas secara utuh, sehingga benar-benar dapat dijadikan arah pengembangan bagi rumah sakit. Dan secara khusus, master plan ini memang kita gunakan untuk sebagai bagian dari dokumen untuk verifikasi, untuk pengusulan dan tidak. Dengan itu kita menjadikan master plan ini sebagai dasar. Apakah benar-benar yang diusulkan itu sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan arah pengembangan rumah sakit. Untuk penyusunan master plan ini kita bagi menjadi tiga materi. Yang pertama itu adalah mengenai gambaran kondisi umum, kemudian mengenai perumusan kecenderungan, termasuk di dalamnya adalah rencana pentahapan. Nah, yang kedua itu mengenai persyaratan ketentuan program fungsi, sarana prasarana, dan kemudian rencana blok rumah sakit termasuk pentahapan. Dan yang ketiga itu adalah mengenai rencana konsep utilitas atau prasarana rumah sakit, termasuk di dalamnya adalah konsep perencanaan prainstalasi peralatan kesehatan. Dalam tiga materi ini nanti akan disampaikan untuk materi pertama oleh jadi untuk materi yang pertama itu oleh Pak Heda, ya, harusnya mengenai, kalau sesuai dengan jadwal yang Bapak Ibu terima, Pak Heda Atta, mengenai analisis kondisi umum, perumusan kecenderungan, master program pelayanan, dan termasuk rencana pentahapan. Nah, yang kedua ini memang kita split nanti menjadi dua kali, karena mengingat pertama waktu kita terbatas, karena hari ini hari Jumat, jadi nanti akan dipotong oleh sholat Jumat. Jadi setelah ini yang akan disampaikan itu adalah 3 kali 40 menit, ya, 40 menit, termasuk dengan panel tanya jawab yang Pak Fajr disampaikan oleh Bapak Fajr itu nanti adalah persyaratan ketentuan program fungsi, sementara untuk rencana blok itu akan disampaikan setelah sholat Jumat. Sebelumnya nanti saya sampaikan dulu biodata mengenai bapak narasumber. Yang pertama adalah Pak Fajr Bustami, sebelah kiri, dua-duanya sebelah kiri, ya, paling kiri. Pak Fajr Bustami, insinyur Mars, beliau beralamat di Jalan Bimbing C107 Blok A, Cinere, Depok. Cepat sekali berlalu. Itu ya, biasanya ada nomor telepon, Pak. Ya, nanti kalau untuk nomor telepon, kalau misalkan nanti ada pertanyaan pribadi yang pribadi itu maksudnya apa ya, Pak? Pertanyaan lanjutan nanti dapat menghubungi beliau. Nah, kemudian yang kedua adalah Pak Hedara. Beliau beralamat di Tangsel, ya, Tangsel. Nomor telepon HP 0812 188 37106. Baik, mungkin tadi ada hal yang mungkin perlu saya sampaikan lagi mengenai setelah ketiga materi tadi yang mengenai penyusunan master plan disampaikan, nanti ada praktik pembuatan master plan. Nah, nanti dari praktik pembuatan master plan ini nanti akan didampingi oleh ketiga narasumber. Dan yang terakhir nanti setelah Maghrib, ya, setelah isoma Maghrib itu akan ada presentasi konsep master plan rumah sakit. Jadi nanti ada 3 rumah sakit yang kami pilih untuk dapat mempresentasikan konsep master plan. Nah, ini kita melihatnya nanti dari hasil pretest. Dari hasil pretest yang kira-kira sudah memahami apa itu master plan dan studi kelayakan, nanti akan kami pilih, nanti akan diumumkan. Itu gambaran secara global untuk hari ini. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Fajr untuk paparan selama 30 menit mengenai persyaratan ketentuan program fungsi sarana dan prasarana di rumah sakit. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian yang terhormat, saya dapat tugas dari Kementerian Kesehatan untuk membantu menyambung komunikasi kita antara keteknikan, kemudian dengan yang bukan teknik tentunya. Karena saya dengar yang biasanya kita hadapi adalah tiap rumah sakit yang bukan teknik. Kemudian kita selalu mendengar rumah sakit itu bermasalah dikaitkan dengan perizinan. Setiap pengajuan anggaran ditanya dasarnya apa, selalu itu. Kemudian timbul lagi permasalahan 1+1 belum tentu 2, karena ada beberapa pihak yang akan terlibat. Bapak sebagai pemilik, ibu sebagai pemilik, pengguna, maupun sebagai ada konsultannya lagi yang konsul teknis, kemudian ada satu lagi kontraktornya atau ada supplier atau vendor yang harus masuk. Itu udah terus saja akan terjadi komunikasi yang ramai. Tadi sebelum ini kita udah dengar mengenai ketentuan atau peraturan mengenai pembangunan bangunan gedung negara. Itu yang dari Kementerian PUPR, Permen PUPR 22-2015, terus kemudian tadi juga dengan Perpres 73 tahun 2011. Kita rumah sakit itu tadi sudah dijelaskan, saya nggak salah, kategorinya adalah termasuk bangunan khusus ya, tidak sederhana, kemudian punya ciri-ciri khusus tertentu, dan salah satunya adalah bangunan yang terakhir dulu, ya, kalau saya nggak salah tadi. Kemudian juga tadi disinggung juga dengan perizinan dikaitkan dengan akhirnya adalah sertifikat layak fungsi yang saat ini lagi ngetrend, lagi banyak sekali timbul permasalahan kita hadapi, bahwa rumah sakit lama atau baru akan dipertanyakan apalagi tentang sertifikat layak fungsinya. Terus kemudian juga Kementerian Kesehatan mengeluarkan banyak sekali pedoman yang tentang bagaimana kita menyiapkan rumah sakit itu. Rumah sakit di sini tentu adalah dikaitkan dengan manajemennya, pelayanannya, ujung-ujungnya tentu adalah bangunan dan prasarana. Maaf, istilah saya mungkin agak saya terlalu kaku dengan Permenkes 24 2016 yang terakhir, itu dimana bangunan itu adalah fisik gedung rumah sakit ya Pak, kemudian prasarana itulah utilitas penunjang. Jadi kalau di Permen PU, kalau Ibu dengar ada bangunan gedung, ada bangunan prasarana. Kemudian kalau tadi ada, atau kemarin juga kita dengar ada istilah-istilah persarana dan prasarana, ya. Jadi kalau di mungkin kita gas, karena nanti sebentar ini saya dengan teman-teman mungkin akan lebih banyak istilah bangunan dan prasarana. Bangunan adalah bangunan gedung dan sarana. Untuk itu biasanya kita mulai dengan definisi-definisi ini, untuk sampai akhirnya kita nanti akan menyiapkan bangunan dan prasarana rumah sakit itu. Kita tahu apa definisi dengan kesehatan, kemudian kita tahu apa definisi rumah sakit. Kalimat-kalimat yang paling sensitif adalah memberikan pelayanan yang paripurna masyarakat, kemudian kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, Kemudian keluarlah nanti persyaratan bangunan teknis dan pelaksanaan rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan, keamanan, serta keselamatan dan kesehatan serta pengelolaan rumah sakit. Kalau tadi PUPR bilang keamanan, kenyamanan, keselamatan itu andal, keandalan bangunan. Kalau kesehatan biasanya tambah lagi nih, kesehatan kerja penyelenggara rumah sakit. Jadi kalau kita bangun hotel atau kita bangun rumah sakit itu bedanya satu cuman, karena sama-sama hospitality, cuman bedanya kita ada persyaratan kesehatan, tidak boleh terjadi infeksi dalam bangunan, infeksi nosokomial. Kemudian kita harus ditentukan juga harus memenuhi persyaratan lokasi, persyaratan bangunan dan prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian dan peralatan. Jadi nanti ada bangunan dan prasarana, kemudian ada lokasinya, kemudian SDM, SDA atau peralatan atau SPI, kemudian ada kefarmasian. Ini semua nanti dalam pembahasan ini saya sebut adalah faktor penentu dalam desain bangunan dan prasarana rumah sakit. Jadi ini faktor penentu dalam pembangunan desain bangunan dan prasarana rumah sakit. Saya akan bagi 18 macam, 18 hal ya Pak. Itu pertama dari status kepemilikan rumah sakit, kemudian dua, tipe pelayanan rumah sakit, tiga, klasifikasi rumah sakit, kemudian keempat, unggulan layanan, lima, kapasitas layanan. 1 sampai 5 ini saya kelompokkan dalam nanti kita akan lihat di Renstra atau rencana strategi rumah sakit, kemudian bisnis plan rumah sakit. Apa dan Ibu tentu sudah familiar sekali apa yang disebut dengan Renstra, apa yang disebut dengan bisnis plan. Kemudian nomor 6, letak lokasi, kondisi lahan dan akses. Kondisi lahan dan akses ya Bu. Jadi lahannya bagaimana, pencapaiannya bagaimana. Kemudian rancangan bangunan dan prasarana rumah sakit. Kemudian 9 adalah waktu, kapan, waktu, bagaimana pembangunannya, kemampuan teknologi pembangunan dan peralatan pada saat itu maupun yang akan datang, kemudian bahan bangunan, dana biaya, kondisi lingkungan, konsep green hospital. Tadi Ibu juga Bapak sudah dengar green building ya, bangunan hijau. Kalau kita ada green hospital atau rumah sakit ramah lingkungan. Kemudian ini kelompok 2 nanti dalam pembahasan bangunan dan prasarana rumah sakit. Kemudian ketiga nanti adalah tahapan pembangunan operasional, tahapan pemanfaatan operasional, tahapan pemeliharaan dan perawatan dan izin rumah sakit. Ini perizinan. Kemudian ini adalah pengoperasionalan. Bagaimana kita memanfaatkan, bagaimana menggunakan bangunan dan prasarana itu. Kemudian yang ke-16 ini pemanfaatan dan pemeliharaan perawatan. Jadi tadi juga sudah disinggung di sebelumnya adalah mengenai bagaimana pemeliharaan dan perbaikan, repair, maintenance and repair ya. Jadi itu berbeda juga, itu akan dibahas. Kemudian jadi dari yang 18 ini nanti Ibu sudah kenal yang namanya kajian studi kelayakan atau feasibility study. Jadi bagaimana kita mengkaji kelayakan daripada rencana pembangunan rumah sakit, pengelolaan dan pemeliharaannya jangka pendek, menengah dan panjang. Kemudian bagaimana pentahapannya atau rencana induknya menengah, pendek, dan panjang untuk semua aspek. Aspek sumber daya manusianya, alatnya, dan seterusnya. Kemudian kajian studi Amdal dan Andalalin. Jadi kalau tadi ini mungkin belum tersebut nih, Andalalin. Jadi analisa mengenai lalu lintas ini tolong dipasang. Lalu lintas. Jadi yang ini satu Andalalin. Amdal dan Andalalin itu adalah salah satu ketentuan mengenai dampak lingkungan dan untuk lalu lintas. Lalu lintas itu isinya apa saja juga nanti akan kita coba uraikan, kita bahas. Sepertinya oke Pak ya, kasih Pak, tolong Pak. Kemudian berikutnya adalah perencanaan dan perancangan desain fisik rumah sakit yang harus atau akan kita buat. Kemudian konstruksi fisik pembangunan tadi sudah disinggung oleh kontraktor dan sebagainya, suppliernya. Kemudian bagaimana kita memelihara, apakah kita akan kelola sendiri, apakah kita kerjasama, outsourcing dan sebagainya. Itu juga akan bisa terbahas. Kemudian pertama Bu Pak, jadi untuk menyusun studi kelayakan nanti ada master plan yang akan dijabarkan nanti oleh berikutnya. Itu ada, kemudian ada studi Amdal dan Andalalin. Kita ada beberapa ketentuan yang kita pegang. Itu pertama adalah Bapak dan Ibu sudah tahu mengenai tahun 2012 ini Kementerian Kesehatan atau Departemen Kesehatan mengeluarkan pedoman penyusunan studi kelayakan atau feasibility study rumah sakit. Sudah ada, sudah tahu ya Bu ya. Kemudian juga mengeluarkan pedoman penyusunan rencana master plan atau rencana induk rumah sakit tahun 2012. Kemudian ketiga adalah keputusan Menteri Kesehatan nomor 7 Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, kemudian peraturan pemerintah RI nomor 32/2011 tentang manajemen dan rekayasa analisis serta manajemen kebutuhan lalu lintas. Kemudian tentang izin lingkungan, peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012. Ini kita bisa cari sendiri. Kemudian kalau yang ini nanti, kalau Bapak dan Ibu belum punya, nanti akan di email oleh panitia. Tapi saya rasa harusnya sudah punya di 2012. Sudah ya? Sudah punya Bu ya? Pedoman penyusunan studi kelayakan dan master plan. Tapi kalau lihat pretestnya masuk nih. Jadi harusnya kita udah baca nih Pak, itu tadi ya Pak ya, mengenai peraturan ketentuan pedoman-pedoman tersebut. Kita sekarang bahas mengenai status kepemilikan rumah sakit dulu. Kemudian kayaknya saya enakan di situ Pak. Jadi loncat-loncat ya. Dua. Ya Pak, manual aja ya Pak. Ketiga Pak, rancangan. Terus Pak, kalau yang ke ini perencanaan dan perancangan, Ibu dan Bapak juga bisa tahu atau dapat peraturan ini Undang-Undang RI 28 tentang bangunan gedung, kemudian Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasti sudah punya kan? Kemudian nomor 44 tentang rumah sakit, 56 tentang klasifikasi dan penjelasan rumah sakit. Nah yang sekarang kita, tadi dari awal saya katakan kita banyak mengandung sekarang nomor 24 tentang persyaratan teknis bangunan dan prasarana. Ini juga Bapak Ibu mestinya sudah dapat, kalau tidak nanti bisa minta kita email. Kalau ada yang bisa copy langsung dengan flash disk, saya akan kasih. Kemudian peraturan pekerjaan umum tentang bangunan hijau, gedung hijau. Bangunan gedung hijau ini yang nomor 2 PRT/M/2015 tadi yang disebut. Kemudian pedoman penyusunan rumah sakit ramah lingkungan atau Green Hospital tahun 2018. Ini pedoman yang dikeluarkan Kemenkes ya Bu. Ini yang terakhir. Ini juga bisa dapat nanti saya kasih. Kemudian peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang perumahan rakyat nomor 22 tadi sudah diuraikan berikut Kepresnya. Kemudian satu lagi yang tadi sudah disinggung tentang pemeliharaan. Pak, lanjut Pak. Kemudian kita mulai dari status kepemilikan rumah sakit. Kita saat ini adalah rumah sakit kita adalah rumah sakit pemerintah atau publik. Kemudian dia kategorinya adalah rumah sakit umum dan rumah sakit khusus ya Pak. Saya dengar ada yang diundang rumah sakit khusus. Kemudian rumah sakit khusus di sini yang bukan rumah sakit istilah khusus yang non rujukan tadi Bu ya, tapi rumah sakit pelayanan spesialisasi. Kemudian di sini ada klasifikasinya yang hari ini diundang adalah yang C dan D, kelas C dan D, dengan rumah sakit khususnya kelas C. Ini yang kita akan ketemu di sini sekarang untuk membahas mengenai master plan-nya. Kemudian rumah sakit itu 4 faktor aja Bu yang kita akan lihat. Pertama adalah pelayanan. Ibu bisa merumuskan pelayanan apa saja yang akan diberikan oleh rumah sakit Bapak dan Ibu. Kemudian sumber daya manusia. Kemudian peralatan yang akan digunakan. Kemudian nanti ini akan diterjemahkan masuk ke dalam bangunan dan prasarana fisiknya. Bangunan dan prasarana rumah sakit yang harus disiapkan. Ini semua mengenai tata letak. Pertama dia tata bangunan dan lingkungan, keandalan bangunan prasarana rumah sakit. Ini saya nggak baca satu persatu. Di antaranya adalah tentu daerahnya jangan pusat gempa, kemudian sirkulasi transportasinya ada, kemudian tidak berkontur curam atau tidak di daerah pegunungan. Misalnya kemarin kalau saya nggak salah ada salah satu rumah sakit luasnya 2,9 atau 2,6 hektar tapi di perbukitan. Itu masalah tuh biasanya. Masalah salah satunya kalimat yang dikatakan kemarin oleh Bapak adalah lahan kami sempit. Karena tanah itu 2,6 tapi mungkin konturnya berbukit-bukit, tidak sama, tidak rata, sehingga daerah yang bisa atau nyaman untuk dibangun itu sedikit atau yang datar Pak. Ataupun kalau teknologi dikerjakan itu terlalu mahal, misal untuk cut and fill. Atau ada rumah sakit yang tanahnya berkontur ke belakang gitu mundur Pak, kita posisi kita hanya sedikit di depan dengan sama dengan jalan, tapi makin ke belakang makin turun. Itu juga itu nggak gampang dalam mendesain. Kemudian rawan longsor, kemudian semua infrastrukturnya ada, jalan lengkap, air bersih, air kotor, komunikasi lengkap, kemudian persiapan lahan parkir dan tidak berada di bawah pengaruh sutet dan sutet. Hal ini semua nanti akan baru kita melihat letak rumah sakit itu, letak rumah sakit, posisi rumah sakit, pencapaian rumah sakit dari aspek geografinya. Kemudian berikut Pak, kondisi lahan di akses itu harus dalam satu kesatuan lokasi. Jadi jangan terpecah-pecah. Ada satu rumah sakit saat ini dia terbagi dua lahan itu kan oleh jalan utama. Contohnya itu agak sulit kita nanti dalam desain. Biasanya nggak semudah seperti yang hubungan antara dua lahan itu dilakukan, apakah buat jembatan penyeberangan atau dan sebagainya. Kemudian harus mengikuti tata ruang dan daerah tempat yang berlaku. Ini yang tadi disinggung sepintas yang saya dengar itu mengenai koefisien dasar bangunan KDB. Berapa luas denah maksimal yang bisa dibangun Pak? Itu biasanya setiap daerah tidak sama, ada yang 40%, ada yang 50% yang hanya bisa dibangun, atau di daerah hijau biasanya hanya 20 atau 30%. Kemudian ada ketinggian bangunan, ketinggian lantai bangunan atau KLB, berapa jumlah lantai bangunan yang bisa dibangun di atas tanah maksimal. Biasanya itu akibat rencana tata ruang kota atau adanya pengaruh penggunaan udara di atas lahan kita, transportasi, bandara dan sebagainya. Kemudian juga koefisien dasar hijau, berapa persen dari tanah kita harus benar-benar hijau, bukan hanya sekedar resapan. Itu tentuan daripada lahan yang tata ruang setempat yang harus di ya. Nah, yang satu lagi yang sering kita temui adalah akses pintu harus jelas. Rumah sakit itu ada 3 pintu ya Bu, Pak, aksesnya dari jalan raya, jalan besar. Pertama, akses yang untuk gawat darurat, itu ambulans, gawat darurat, kegawatan darurat. Dia tidak boleh terganggu oleh pola sirkulasi lainnya. Kedua adalah akses umum yang mudah dicapai, terdirinya jelas, terlihat, tempat pemberhentian kendaraan umum dan sebagainya, itu untuk pengunjung, untuk pasien maupun pengantar. Kemudian satu lagi nih, akses servis Pak. Akses servis ialah akses yang dari jalan besar ke jalan utama bisa mencapai langsung ke daerah servis area kita, misalnya ke dapur, laundry, atau lagi jenazah. Jadi sekarang itu rumah sakit ada yang punya akses cuma 1, ya IGD kegawatan darurat di situ, kemudian servis juga bisa di situ. Jadi akibatnya jenazah sama umum bisa ketemu, atau gawat darurat dengan pengunjung biasa bisa ketemu. Itu yang harusnya ketentuan dari kementerian minta 3 akses ini Pak. Alangkah nikmatnya atau baiknya kalau kita punya lahan pojok Bu, di sudut dari pertigaan jalan Pak, atau perapatan jalan itu paling enak tuh Pak, karena kita punya minimal 2 sisi pencapaian, arah pencapaian, atau kita punya jalan lingkungan kecil sekitarnya di pembatas pagar kita. Kemudian Pak, persyaratan tata bangunan lingkungan, peruntukan lokasi jelas. Peruntukan lokasi ini bahwa itu ditujukan untuk bangunan rumah sakit Pak ya, bangunan umum biasanya, perdagangan dan sebagainya, nah kita pakai untuk rumah sakit. Kemudian desain bangunan, bentuk denah, ini pemilihan masa, bentuk denah dan lainnya dikaitkan dengan struktur, dengan kalau apalagi bangunan-bangunan yang gempa itu lebih baik dia bangunannya simetris, itu sangkar, tempat persegi dengan arah, terus peletakan masa bangunannya, mata angin dan sebagainya. Kemudian konturnya juga demikian. Bisa saja bangunan 4 lantai tapi dari depan 2 lantai ke belakang 4 lantai Pak, kontur itu juga bisa. Kemudian masa bangunan, perhatikan sirkulasi udara dan pencahayaan, itu tadi ditentukan biasanya adalah jarak bebas, jarak ketentuan jarak bebas antar bangunan. Sekarang itu sering kita temukan bangunan dengan bangunan jaraknya 3 meter Pak, 3 meter jarak as bangunan dinding terluar 1 dan terluar 2 itu 3 meter, berarti space kita terbuka cuma tinggal 1 meter tuh Pak. Kenapa? Karena yang satu punya overstack, punya penjorokan atap kan 1 meter, yang sini juga 1 meter, jadi tengah-tengah itu tinggal 1 meter yang kosong. Nah itu nggak nyaman tuh, biasanya lembab, tuh tanaman ditaruh di situ nggak tumbuh, kemudian sering terjadi genangan air dan sebagainya kalau drainasenya nggak baik. Jadi itu jarak bebas bangunan, satu untuk kenyamanan cahaya dan udara, satu lagi adalah untuk akses kebakaran. Nah kalau dulu, zaman dulu Bu, rumah-rumah lama itu ada berangkang, jadi ada gang dibuat antar bangunan Pak, itu tujuannya untuk kalau terjadi kebakaran, kebakaran itu bisa masuk Pak di antara bangunan. Nah, itu yang juga harus kita perhatikan. Kemudian tentu tinggi rendah bangunan disesuaikan dengan lingkungan. Jadi komposisi bangunan, tapi untuk tipe C, tipe D mungkin kita nggak terlalu berpasangan ketinggian. Kita nggak sampai bangunan 8 lantai. Kita mungkin hanya 3 atau 4 lantai, 3-4 lantai paling kebutuhan dengan lift kita, lab kita, kemudian pemadam kebakaran dan sebagainya. Tapi kalau udah bangunan tinggi itu ketentuan nanti banyak sekali yang kita lihat. Lanjut Pak. Kemudian aksesibilitas luar dan dalam bangunan dipertimbangkan untuk mudah semua orang masuk, termasuk orang yang cacat Pak. Jadi untuk difabel ini Permen PU ada ketentuan, Kementerian Kesehatan juga punya, itu untuk fasilitas penyandang cacat, Pak. Jadi dari mulai pintu masuk sampai di dalam bangunan, pintu masuk itu dari mulai pemilihan materi untuk pedestrian. Jadi kalau Bapak lihat sekarang udah bagus sekali, DKI itu udah ada lantai yang kotak-kotak dengan berwarna hijau atau kuning, itu untuk bagi penyandang cacat yang menggunakan tongkat. Kemudian ada jalur-jalur pengaman, kemudian masuk pintu gedung harus ada rem, ya Pak. Jadi ada tangga, ada rem penggiringan landai untuk menyatukan, untuk menghubungkan antara ketinggian yang berbeda. Kemudian masuk lagi ke dalam gedung, nanti ada ketentuan mengenai konter, tinggi konter. Jadi kalau penyandang cacat itu naik kursi roda, dia bisa langsung berhadapan dengan petugas untuk berkomunikasi informasi. Kemudian untuk proses telepon. Satu lagi adalah bagi penyandang cacat adalah difabel itu adalah toilet, kamar mandi difabel yang ukuran lebih besar dari standar, biasanya 2x2 atau 2,4x2,4, di mana kursi roda bisa masuk di dalamnya dan bisa berputar. Kemudian dengan aksesoris pemegang pengaman untuk mereka itu disiapkan, Pak. Jadi konsepnya adalah mereka adalah nanti adalah untuk kesehatan, keselamatan, kenyamanan, satu lagi dalam kemandirian. Jadi fasilitas sarana bagi penyandang cacat agar mereka mandiri, bisa melakukan sendiri dengan aman. Kemudian rancang bangunan masa berikutnya adalah tentang masa bangunan. Tentang site ini jelas ya Pak, nanti masa bangunan, blok bangunan. Jadi kalau Bapak dapat gambar yang namanya istilah dari konsulen Bapak, site plan sama block plan, atau kalau block plan disebut biasanya master plan. Jadi ada satu lahan, kemudian ada blok bangunan, blok Pak ya, jadi atap, kemudian dihubungkan dengan selasar-selasar misalnya atau jalan-jalan, itu adalah block plan atau master plan arsitektur ya Pak ya. Kemudian kalau atapnya kita angkat Pak,